Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat, kembali lagi ke channel YouTube saya Dayat Rock ya. Di mana pada hari ini sahabat-sahabat kita coba untuk berjalan-jalan ya, di mana keindahan air terjun Desa Pongkar yang berada di Tanjung Balai Karimun sahabat-sahabat. Oke, sahabat-sahabat, semoga sahabat-sahabat selalu diberi kekuatan, kesehatan dan kesuksesan ya sahabat-sahabat ya. Oke, sahabat-sahabat. Kita lanjut untuk berjalan menuju air terjun Desa Pongkar yang berada di Tanjung Balai Karimun. Sahabat-sahabat, sambil kita berjalan menuju Desa Pongkar Tanjung Balai Karimun, sedikit saja sahabat-sahabat ya. Sambil berjalan, ini kita mengambil sedikit video sahabat-sahabat ya. Ada tulisan Datuk di sini ya, Datuk di sini. Sambil berjalan ya kita sahabat-sahabat ya, sambil berjalan menuju Desa Pongkar. Air terjun yang berada di Tanjung Balai Karimun, sahabat-sahabat. Sahabat ya. Wow, kamera, kamera. Halo Bis. Bro, halo bro. Mantap. Mana? Biasalah. Desa Pongkar, air terjun ya. Sampai di sini di bawah. Sampai. Jalanan dulu. Jauh berjalan. Nih sahabat-sahabat, kita memasuki kawasan air terjun. Terjun Taman Wisata Air Terjun Desa Pongkar Karimun. Sika. Ah, ini pos jaga dia nih. Pos jaga dia. Ini pun ada protokol ini. Ke masker. Oke, sahabat-sahabat ya. Kita lanjut dalam. Ya, sahabat-sahabat. Masih dalam perjalanan menuju ke kolam renang air terjun. Di sini sangat indah sekali ya. Bagaimana tempat-tempat yang dibuatnya sungguh indah perjalanannya. Ada air yang mengalir. Ya, sahabat-sahabat ya. Boleh lihat. Jernih sekali sahabat-sahabat. Boleh lihat. Sangat jernih. Oke sahabat-sahabat, masih tetap berlanjut menuju perjalanan ke kolam renang. Sambil kami menikmati perjalanan sahabat-sahabat menuju ke kolam renang air terjun Desa Pongkar, sedikit saja melihat ini di tepi-tepi tempat kami berjalan, tepi batu ini sangat indah juga nih. Airnya sangat jernih ya sahabat-sahabat ya. Jernih sekali. Luar biasa nih. Oke sahabat-sahabat. Wah. Untuk duduk-duduk bersantai-santai juga sahabat-sahabat ya. Ya. Oke, sahabat-sahabat ya. Kita lanjut lagi. Bentar lagi kita akan sampai ke kolam renang air terjun Desa Pongkar. Pos pertama, kedua, ini pos yang ketiga nih sahabat-sahabat. Ada pos juga. Jadi masuk pos yang ketiga. Jauh lagi bang? Tidak jauh lagi ya? Sampai ya? Makasih bang ya. Jadi ada tiga pos sahabat-sahabat. Kita berarti ada tiga pos sahabat-sahabat. Tiga pos kita sudah sampai ke terjun Pongkar ya. Pak, ada imbauan nih sebelum masuk nih. Jadi sebelum masuk ke terjunnya ada imbauan dulu sahabat-sahabat. Dari KKN Universitas Karimun 2019, imbauan aja ya sahabat-sahabat ya. Ya, jadi desa ini sangat alami sahabat-sahabat, tidak terganggu oleh siapa-siapa, sangat terjaga habitatnya ya. Ini kita dari atas. Dari kejauhan ini kita foto ke bawah yang airnya mengalir ke bawah, air mengalir ke bawah. Di sana juga ada seperti parit ya, parit yang mengalir dari atas ke bawah ya sahabat-sahabat ya. Ini tidak terlalu ramai nih sahabat-sahabat, biasanya ramai dikarenakan hari biasa, hari bukan hari minggu ya. Jadi suasana air terjun di Desa Pongkar ya seperti ini. Boleh lihat ini
indahnya bebatuan yang ada di desa Pungkar ini dari air yang mengalir dari atas ke bawah. Pak, sabar ya. Ramai sekali ada di kita lagi mandi. Kita belum coba ke atas nih. Ah, di sini juga sahabat-sahabat sambil rekreasi di terjun ini. Di sini ada tempat makan sahabat-sahabat. Tempat bersantai. Ya, tempat bersantai. Ya. Ini tempat santai-santai nih sahabat-sahabat. Bu. Ah. Ini ibu yang jualan nih. Nanti kita masuk YouTube. Ya, masih tempat yang sama. Wajah-wajah lesu. Wajah-wajah lesu. Sahabat-sahabat ya. Jadi sini ada dua bagian tempat mandinya tuh. Kita boleh lihat di sana tuh. Itu yang di atas itu khususnya untuk anak-anak itu. Untuk anak-anak, yang di bawah ini dewasa ini. Di bawah ini dewasa. Ini lagi tempat bersantai. Itu kalau mau sewa pelampung ada di sana sahabat-sahabat. Jadi lengkap di sini, kamar mandinya pun ada. Ya. Lengkap di sini sahabat-sahabat ya. Ini toiletnya. Ini tempat bersantai. Ya, sahabat-sahabat ya. Ini kita agak naik sedikit ke atas, sahabat-sahabat. Pak, masih tetap berjalan. Tadi kita di bawah, dari perjalanan dari bawah sampai ke atas, ya. Jadi masih lebar tempat itu duduk berpariwisata ya, bersantai-santai sahabat-sahabat. Ya. Sangat indah sahabat-sahabat. Ya. Ini kita di atas. Ini di atas sahabat-sahabat. Datuk Mazah. Hah? Datuk Mazah. Datuk di situ ada tempat. Datuk Mazas ya, Datuk Mazas. Tempat ya. Air terjun ini sangat luas sahabat-sahabat. Sangat luas sekali di atasnya sahabat-sahabat ya. Ini tempat-tempat bersantai lagi. Ya. Jadi ini kita ambil dari ketinggian ya. Ketinggian dengan jarak lumayan tinggi ini sahabat-sahabat. Jadi dari atas. Dari atas. Ya. Ini suasana pemandangan dari atas sahabat-sahabat. Ya, ini adik-adik kita lagi berjalan juga. Ya. Sahabat ya. Sahabat-sahabat. Masih lokasi yang sama sahabat-sahabat. Jadi sungguh indah di sini sahabat-sahabat ya. Sungguh indah sekali. Sungguh indah sekali tempatnya, rindang pepohonnya, tidak panas ya, dingin di sini sahabat-sahabat. Oke sahabat-sahabat, kita menuju tempat Datuk Mazas ya. Kita mau lihat di sana sahabat-sahabat ya. Sebelum kita naik, kita lihat dulu ini ada aliran air yang dari atas juga sangat jernih sahabat-sahabat. Ya.
sahabat-sahabat, kita sebentar ke sana. Datuk Mazas. Di daerah air terjun Kabupaten Karimun, sahabat-sahabat. Ini sahabat-sahabat ya. Jadi sedikit saja kita ambil kamera. Bawah air terjun ini sangat indah, sahabat-sahabat. Oke, sahabat-sahabat. Ya, kita kembali lagi ke bawah. Ya, masih tempat yang sama nih, sahabat-sahabat. Ya, tadi kita setelah dari atas tadi. Itu tempat apa namanya itu, Pak? Mana? Di atas itu, Pak? Datuk. Datuk, Pak. Datuk Mazas, ya? Nah, jadi saya pun jumpa nih sama abang yang dekat sini nih. Ini yang berjualan di sini nih, ada abang nih jual air kelapa, macam-macam nih, ada pasak bumi juga, sahabat-sahabat. Tongkat Ali, luar biasa. Ya. Jadi tadi sedikit kita dari atas tadi ambil video sedikit lah dari atas, kita menuju ke bawah, sahabat-sahabat ya. Oke, nah, menuju ke bawah. Bos, bang. Sehat bos? Izin bos. Kami jalan-jalan ya. Ini nih, ini ya. Ini ya. Tidak, deh. Tengok aja nanti lah. Oke, siap ya? Ya. Ya, sahabat-sahabat. Kita tidak terlalu panjang, ya. Sedikit saja kita mengupload untuk air terjun Tanjung Balai Karimun yang berada di Desa Pungkar. Keindahan air terjun Tanjung Balai Karimun di Brasam. Ya, sahabat-sahabat ya. Oke, sahabat-sahabat, cukup sampai di sini saja ya. Sedikit saja saya bersiar-siar berjalan-jalan ke terjun yang berada di Desa Pungkar Tanjung Balai Karimun, sahabat-sahabat ya. Sedikit saja tadi saya berjalan dari bawah sampai ke kolamnya, ada tempat-tempat yang rekreasi yang lainnya, sahabat-sahabat. Oke, sahabat-sahabat ya. Jangan lupa dukung terus channel saya, Dayat Rock, dan jangan lupa juga sahabat-sahabat like dan subscribe channel saya, Dayat Rock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.